Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deos Project, channel yang bagian news, entertainment, dan hiburan. Pada pagi hari ini, kita akan bagian berita yang viral beberapa hari terakhir ini teman-teman, yaitu tentang penemuan dinosaurus di daerah Mojosemi, Kota Madianya Magetan, Provinsi Jawa Timur teman-teman. Jadi, seperti kita ketahui bahwa dinosaurus ini sebenarnya sudah punah beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi di daerah Mojosemi Magetan ini baru saja ditemukan seekor dinosaurus. Kita lihat videonya teman-teman. Oke, teman-teman, setelah kita menyaksikan video ini dan berdasarkan riset yang kami lakukan dari tim Deos Project, ini akhirnya menyimpulkan bahwa sebenarnya ini adalah bukan dinosaurus sungguhan teman-teman, tapi ini adalah robot yang digunakan oleh sebuah dinosaurus park atau taman bermain, yaitu wahana dinosaurus berada di Mojosemi, Kota Magetan, bernama Mojosemi Park ya, Dinosaurus Park Mojosemi. Di sini adalah teman-teman bisa yang membawa anak kecil bisa melakukan kegiatan edukasi, yaitu mengenal binatang-binatang purba di zaman dahulu teman-teman. Jadi ini sebenarnya adalah taman bermain dan bukan dinosaurus beneran seperti yang beberapa viral di media sosial sebelumnya. Buat teman-teman yang berada di daerah Jawa Timur maupun Jawa Tengah, bisa menyempatkan waktunya saat weekend atau liburan panjang. Ini sebentar lagi liburan akhir tahun, teman-teman bisa bermain ke sana, ke taman bermain Mojosemi Park, di taman bermainnya di Dinosaurus Park Mojosemi Magetan. Oke, demikian review dari kita, dari tim Deos Project. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Salam sehat buat semuanya. Dadah.